Alright. Hai guys, assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Techku. Kali ni aku nak sembang pasal phone jenama Motorola. Personally aku langsung tak follow brand Motorola ni. Bagi aku dia macam phone jenama Nokia, masih keluarkan telefon tapi ramai orang tak kisah sebab zaman kegemilangan dia dah lepas. But lepas aku beli phone Motorola ni 2 minggu lepas, persepsi aku pasal brand ni berubah. Brand Motorola ni dia ada potensi yang besar, masa depan yang agak cerah untuk jadi top smartphone brand dekat Malaysia. Jadi jom kita review tengok apa yang best pasal phone Motorola ni. Jom. Okay, sebelum kita nak tengok apa yang best pasal phone ni, aku kena share dua benda unik pasal phone Motorola. Yang pertama, bila korang onkan telefon dia, dia akan keluar bunyi Hello Moto. Aku agak terkejut lah sebab siapa cakap ni kan. Yang kedua, ini pelik sikit, kotak dia macam silap buat. Kotak dalam ni dia terkeluar, dia macam lebih tinggi daripada kotak luar. Dia macam semacam lah tengok kotak dia kan. Okay, phone Motorola yang aku beli ni adalah Motorola H30 nama dia, dan harga dia RM1399. Aku beli dekat Lazada, RAM 8GB dan storan 128GB. Kalau kita tengok pada design dia, nampak simple dan elegan. Masih lagi ada sentuhan Motorola yang agak unik. Of course, kita masih lagi ada logo Motorola M ni, dan kepada yang tak kenal logo ni, ada tulisan Motorola ke bawah. Dan kalau kita tengok dekat-dekat bawah tulisan Motorola ni, ada tong sampah certification made in China, tapi dia tak jelas sangat. Harapnya phone jenama Xiaomi boleh belajar lah untuk sorokkan macam ni, nampak lebih clean. Dan yang menarik adalah pada modul kamera dia. Kita boleh tengok dekat lens kamera dia ada bulat-bulat tebal, bulat-bulat nipis, dan ada rekaan geometri pada tapak kamera dia. Dan Motorola ni kita dapat tengok yang dia tak ketinggalan zaman, dah gunakan rekaan bersegi yang makin trendy pada tahun ni. Flat side, rangka yang rata dan juga back panel yang rata, memang cun. Okey, perkara pertama yang menarik perhatian aku yang membuatkan aku nak beli telefon ni adalah skrin yang dia bagi. Dengan harga RM1399, dia bagi skrin saiz 6.5 inci AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Memang korang takkan dapat pada phone jenama lain. Kalau 144Hz tu maybe dapat pada Poco X4 GT, tapi yang tu skrin LCD bukan AMOLED. Bila aku guna skrin 144Hz ni, rasa super smooth, sedap betul lah. Mungkin tak jauh beza daripada 120Hz, but kalau guna sebelah-sebelah memang ada rasa lebih shock sikit. Bila korang scroll Twitter, scroll Facebook, memang rasa lebih seronok lah nak guna telefon tu. Dari segi warna pula, AMOLED dia cukup cantik, cukup punchy, support HDR10+ dan cukup sedap untuk layan Season 3 Agent Ali. Okay, now kita cakap pasal performance. Kedekut ke tak Motorola ni? Jawapan dia adalah tak kedekut, memang kena dengan harga dia. Phone ni gunakan chipset Snapdragon 778G Plus 5G. Plus tu boleh kata overclock version daripada 778G yang biasa. Sejujurnya rasa lebih kurang je, tak ada beza sangat. Dan korang tahu performance Snapdragon 778G ni memang cukup sedap pakai untuk kegunaan harian, level-level upper mid-range. Kalau korang nak guna untuk media sosial, memang perfect untuk multitasking, heavy usage seperti main game yang berat, phone ni masih lagi dapat support dengan baik. Bercakap pasal gaming, ini sedikit table untuk suhu telefon waktu aku main game 2 jam non-stop. Overall tak ada masalah overheating dan cukup sedap untuk main game. Cuma kalau nak main game lebih lama lagi, aku rasa dia akan lebih suam lagi sebab dia tak ada special cooling system untuk heavy gaming. Anyway, sepanjang aku dah guna 2 minggu sebagai seorang yang guna phone untuk productivity mostly, main game sikit-sikit, memang overall performance yang tak mengecewakan. Dua benda yang korang kena tahu, satu dia tak ada storan microSD untuk tambah storage, dan yang kedua Motorola ni maybe dia tak ambil kisah sangat pasal RAM expansion sebab tak ada feature RAM expansion pada telefon ni. Okey, benda kedua yang membuatkan aku nak beli telefon ni adalah dia adalah antara sebilangan kecil telefon yang gunakan stock Android 12. Jadi bila aku guna telefon ni, dia ada feeling macam tengah guna Pixel 6, tapi dia bukan 100% stock Android, ada sentuhan Motorola. Contohnya dia ada app Moto ni, di mana korang boleh adjust theme, wallpaper, gesture. Sepatutnya ada dekat setting phone ni, tapi dia bawa ke app Moto. Dan dia punya camera layout pun berbeza daripada stock Android 12. Maybe dalam 60-70% pure stock Android. Kalau nak sentuh pasal bug, aku tak rasa sangat sepanjang guna telefon ni. Cuma aku perasan dia punya in-display fingerprint sensor dia agak lambat.
Tapi obviously tak seteruk yang ada pada Pixel 6. Pixel 6 punya sensor aku tak nak cakap apa. Adalah slow, bug pun masih lagi ada sampai sekarang. Yang tu pasal masalah software Pixel 6 yang kalau kita nak sembang pun takkan habis. Jadi jom kita berbalik kepada Motorola H30 pasal tu punya kamera. Pada bahagian depan, telefon ni ada satu kamera selfie 32 MP, boleh rekod video 4K 30 fps. Untuk bahagian belakang ada 3 kamera 50 MP utama OIS. Yang kedua ni kamera ultra wide pun 50 MP, dan lagi satu adalah depth sensor 2 MP. Belakang ni pun boleh rekod video 4K 30 fps juga. Dan ini adalah hasil kamera dia. Secara overall memang cukup cantik. Gambar yang dihasilkan memang nampaklah detail sebanyak dan jelas. Warna pun boleh kata ke arah lebih natural sikit dan tak pekat sangat. Tapi masih lagi ada pekat yang boleh kata sedap mata memandang. Dan kamera dia ada OIS. Jadi kalau korang tangan gegar ataupun tempat yang gelap, gambar dia jadi kurang blur dan kekal cantik. Dan bercakap pasal gambar ultra wide pula, okay, not bad. Kawalan cahaya yang baik. Cuma dia tak adalah secantik kamera utama dia, walaupun megapixel dia sama besar. Okay, aku ada dua extra benda pasal kamera dia. Satu yang best, lagi satu agak pelik. Yang pertama yang best tu adalah dia ada feature spot color video. Contohnya aku pilih warna merah ni, dia akan fokuskan kepada warna tu saja dan warna lain akan jadi black and white. Dan yang best, dia sangat mudah nak guna dan nampak style sikit lah video tu. Yang agak pelik pula adalah kalau aku nak edit gambar pada telefon ni, phone ni kan stock Android, jadi dia gunakan Google Photo, tak ada album. Bila kita tekan gambar, tekan edit, tak semua editing features boleh digunakan. Korang kena subscribe Google One baru boleh unlock semua editing features, which is agak pelik lah sebab aku dah bayar telefon ni. Kau nak aku bayar lagi untuk edit gambar? Okay, apa lagi pasal telefon ni? Yes, dia ada dual stereo speaker yang support Dolby Atmos. So, bila korang dengar lagu ke, main game, tengok movie, lebih sedap sikit. Support fast charging 33W, charge penuh phone dalam masa 1 jam. Tapi bateri dia kecil, 4020 mAh. Boleh tahan dalam 1 hari penggunaan, tak boleh dapat lebih daripada tu. Dan aku dapat average screen on time dalam 5 ke 6 jam macam tu. Dan oh ya, lupa nak cakap yang phone ni sangat ringan, 155 gram sahaja dan super nipis 6.8mm. Sebab tu bateri dia kecil, 4000 sahaja. So, telefon ni dia mengingatkan aku pada Xiaomi 11 Lite 5G NE. Approach telefon lebih kurang sama, design dan juga specs dia. Tapi aku lebih suka telefon ni lah sebab screen 144Hz, stock Android 12 dan juga kamera yang bagi aku lebih cantik. So itu saja phone Motorola H30. Tak sangka jenama Motorola boleh hasilkan telefon yang padu macam ni. And yeah, padu lah telefon ni. Itu saja video untuk kali ni. Like video ni kalau korang suka, subscribe to channel Teku kalau belum lagi. Kalau nak aku unboxing atau review phone-phone yang rare-rare sikit, boleh komen phone apa di bawah. Itu saja, jumpa lagi pada video datang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye-bye. Hello Moto.